Ramadan. Yang pendapat ini Pak Edwin atas pengarahan yang diraih. Yang pertama saya mengucapkan syukur alhamdulillah atas anugerah atau bos penghargaan yang diberikan kepada saya selaku Kabid Propam Polda Jabar. Ini semuanya karena berkat kerjasama yang baik, terutama personel saya dari Polda Jabar, juga support dukungan maupun motivasi pembimbingan dari Bapak Kapolda Aceh. Dan tentunya tidak lepas dari dukungan semua media. Harapan ke depan apa nih Pak dengan adanya penghargaan tadi? Harapan ke depan semoga penghargaan ini tidak berhenti di sini saja, namun ini suatu motivasi buat saya juga untuk lebih berkarya, lebih berinovasi sekali. Maksudnya lebih berinovasi kembali dan tentunya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Tentunya dan Komandan, setelah kemenangan ini apa sih tantangan terbesar? Apalagi kita memasuki digital AI, ya kan? Itu gimana, Komandan? Ya, jelas ke depan tantangan Polri semakin berat dan semakin menghadapi masyarakat semakin kritis. Maksudnya, ya kita harus mempunyai terutama informasi-informasi di mana kita harus bisa dekat lagi dengan masyarakat dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada politiknya. Gimana caranya kita bisa menumbuhkan kembali percayaan masyarakat kepada Polri? Siap.